Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my two channel. Di video kali ini saya akan masak menu sarapan yang enak, teman-teman. Nah, di sini sudah ada kol dan telur. Nah, ini kol saya sudah cuci bersih ya, teman-teman. Kemudian kita potong halus. Kemudian setelah kita potong, kita masukkan ke wadahnya ya, teman-teman, yang sudah disiapkan. Kemudian kita pecahkan 2 butir telur. Kemudian kita masukkan penyedap rasa. Satu sendok teh garam. Dan hujauven. Hujauven itu merica bubuk ya, teman-teman. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan tepung ya, tepung tapioka. Lalu kita aduk hingga rata. Oke, bumbu dan bahannya sudah rata ya, teman-teman. Kemudian kita panaskan dengan api sedang ya, teman-teman. Jangan terlalu besar. Lalu kita masukkan sedikit saja minyak. Jangan terlalu banyak, sedikit saja ya. Oke, minyaknya udah mulai panas. Kita masukkan semua adonannya ya, teman-teman. Oke, lalu kita ratakan. Kemudian kita tutup 2 menit ya, teman-teman. Jangan terlalu lama ya. Oke, dan ini sudah mulai udah kelihatan ya, sudah menguning bawahnya. Kita balik ya, teman-teman. Oke, bagus banget hasil ini. Sudah kelihatan bagus ya, teman-teman.
dan kita tutup lagi ya teman-teman, soalnya yang bagian bawah itu belum terlalu matang. Dan ini hasilnya bagus banget ya teman-teman, dan kita tinggal potong saja menurut selera teman-teman, mau kotak atau mau segitiga kayak pizza juga bisa dipotongnya menurut selera teman-teman, kan gampang banget. Nah, bagi teman-teman kalau ada kuliah atau kerja dan pengen bikin sarapan, ini bikinnya gampang banget, mudah banget ya, nggak perlu ribet, dan ini tuh sehat ya teman-teman. Kol, telur, dan minyak, kita menggunakan minyak tidak terlalu banyak. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jika bermanfaat, teman-teman bisa langsung like, comment, dan share di setiap media sosial teman-teman. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.